Lupin Terkini TV terdepan mengabarkan. Dari Temoni, Kabupaten Luwu Timur dilaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Luwu Timur dan Polres Luwu Timur berhasil menangkap puluhan pekerja seks komersial atau PSK dan pasangan mesum yang tengah berduaan di beberapa penginapan di Kecamatan Temoni, Kabupaten Luwu Timur. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang juga ikut dalam operasi tersebut mengungkapkan dari 4 penginapan dan hotel yang menjadi target operasi, 2 diantaranya terdapat 5 pasangan bukan suami istri yang sementara berduaan dalam satu kamar. Sementara itu, beberapa PSK dan lelaki hidung belang, pelanggan seks komersil, langsung kabur saat melihat petugas datang. Namun, berkat kesigapan petugas, mereka akhirnya tertangkap. Ya, tugas kita bersama dengan kepolisian dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sebagaimana himbauan dari pemerintah daerah bahwa kita bisa menjaga suasana yang kondusif tengah-tengah masyarakat kita dari adanya gangguan-gangguan ketentraman di masyarakat. Sementara itu, IR, salah seorang wanita yang terjaring rahasia, membantah kalau dirinya adalah pekerja seks. Dia berkilah hanya sekedar menginap di penginapan tanpa melakukan hal-hal yang dilarang. Kerja Ki di situ. Kerja Ki. Apa Ki tampil di situ? Apa Ki tampil di penginapan itu? Hah? Menginap? Menginap Ki memang? Dengan? Mana Om Tak? Mana Om Tak? Kenapa tidak diambil Om Tak? Nantinya, mereka yang terjaring rahasia selanjutnya akan didata kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pembinaan. Dan kalau perlu, mereka akan dititip di panti-panti sosial. Dalam operasi pekat tersebut, Satpol PP dan kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kab Operasional Polres Luwu Timur, Kompol Rifai, juga menyita beberapa dus minuman keras yang diperjualbelikan secara bebas di rumah-rumah warga. Dari Temoni, Rival Jodpri, Lutim Terkini TV melaporkan.